الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Saya mohon kepada para perhuja dan semoga kita pakai dengar deh. Itu cara kita nak berdoa dan masa hak kita hak paling baik sekali untuk kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iaitu masa yang paling molek sekali lah untuk kita berdoa kepada Allah, khususnya kita berada di Mekah Al-Mukarramah dan kita duduk di hadapan Kaabah, duduk tempat yang paling suci sekali, At-Tahrubuqa'il Ard, tempat yang paling suci sekali lah di atas dunia ni, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Dan masa tu kita nak berdoa ni ketika mana banyak ayat-ayat yang menunjuk bahawa waktu malam, waktu malam ni ada kelebihan untuk kita menajak kepada Allah. Allah sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaban mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yaitu artinya, dan sebahagian daripada malam itu, sebahagian pada malam hendaklah bangun solat tahajud, bangun supaya tahajud. Mudah-mudahan Tuhan memberi kepada engkau pangkat yang mahmuda, maqam yang tinggi di sisi Allah. Dan Tuhan sebut wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Suruh doa, Tuhan suruh doa, iaitu ya Tuhanku, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, maknanya nak uwi kita hidup dalam agama. Suruh doa kita uwi kita hidup dalam agama. Dah besarnya kita masuk, kita keluar, semua dalam semua keadaan saat ini, iaitu kita duduk dalam turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya juga Tuhan sebut pentingnya malam sujudan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang walladzina yabituna li rabbihim, orang-orang yang ada mari ke sini, walladzina yabituna li rabbihim, orang yang bermalai li rabbihim kerana Tuhan mereka itu sujudan dalam keadaan sujud, wa qiyama. Tuhan sebut walladzina yaquluna rabbana,
Dan orang-orang yang berkata, "Wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam." Orang yang bangun berdoa minta Tuhan jauhkan daripada dia tu azab jahannam. "Inna 'adzabaha kana ghorama, innaha sa'at mustaqarr muqama." Azab neraka ni teruk ke? Lepas tu pula seburuk-buruk tempat, tempat yang paling teruk. Sebab tu kita bangun tengah malam dan kita duduk bangun sok modah kita duduk Madinah Mekah. Apabila kita bangun kok kita turun ke. Dah turun ke saat ni tu bila nampak nak masuk masjid kita pun bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayki ya'udus salam fuhayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita baca doa tu ketika kita masuk pintu masjid dan bila kita nampak Kaabah, dah jangan terlupalah kita baca, kita mengucap 25 syahadah iaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzu bi rabbil bait min al-kufri wal faqri wa adzabil qabri. Nah. Jadi doa tu kita jangan terlupa, pagi kita masuk kalau boleh ke kita tawaf dulu kerana tahiyyah Al-Masjidil Haram tu iaitu dengan kita tawaf. Nah, kalau tak boleh tawaf ke maka semayalah dua rakaat. Dan kita pun semaya tahajud dulu. Semaya tahajud. Nah. Bila sudah solat tahajud kita semaya witir. Tahajud ni paling kurang apa ni hak paling afdalnya itu 8 rakaat. Witir tu 3 rakaat. Dan sebab dah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia kata ma kana ruwi apa ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana yazid, Nabi tak tambah tak lebih lah la fi Ramadan wala fi ghairih, tidak juga pada bulan Ramadan dan bulan lain ala ihda asyarata rakaah, di atas belah rakaah yusalli arba'a, Nabi semaya pak tu Nabi berhenti setah thumma yusalli arba'a, kemudian Nabi semaya pak pula thumma yusalli thalathan, kemudian Nabi semaya tiga. Kultu ya Rasulullah, setiap syahata aku tanya ya Rasulullah atanam qabla antutira, adakah kau tidur sebelum semaya witir? Kala, Nabi kata ainaya tanaman. Jadi maknanya nak suruh kita saat ni tu bangun berdoa. Semaya lepas tu kita berdoa. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Turun Tuhan kita. Maknanya Tuhan buka pintu untuk nak terima doa-doa kita. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala sama'i dunia. Pada langit dunia. Nah. Kulla laylatin tiap-tiap malam. Hina yabuqa. Ketika tinggal. Thuluthul laylil akhiri. Maknanya tinggal separuh. Daripada tiga. Bahagia. Daripada malam saat ini. Maknanya pukul satu setengah kurwa lah. Sampai subuh. Pas subuh situ. Kita bangun. Nah. Fayaqulu, maka Tuhan kata,
man yad'uni, siapa berdoa aku fa astajibalah, maka aku terima doa dia. Wa man yad'uni, siapa berdoa, nah, siapa berdoa pada aku, nah, man yad'uni fa astajibalah, aku terima. Wa man yastaghfiruni, siapa minta ampun fa aghfirlah, maka aku ampun dosa dia. Wa man yas'aluni fa utiyah, siapa minta maka aku memberi. Sebab tu para-para hujjah kita, deh, kita pergi lek malah ni tu, lepas maya siap maka kita akat tangan. Sunat kita akat tangan ketika berdoa. Doa sungguh. Mitop sungguh panggil. Biar kita ilhah. Ilhah ni makna kita mitop sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah sebut hadis innallaha, sesungguhnya Allah taala yastahyi, Tuhan saat itu malu. Idza yastahyi an yarfa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi. Tuhan malu, maknanya Tuhan tak tolaklah. Nah, bahawa apabila akak oleh seorang dua tangan dia kepada Allah, nah, an yaruddahu, bahawa Tuhan saat ini tolak, sufran khaibain, an yaruddahu mak, bahawa Tuhan tolak dua tangan yang duduk tadah saat ini tu kan. Itu maknanya, inna Allah yastahyi, idza rafa'ar rajulu, asal itu dah, apabila akik seorang itu, ilaihi kepada Allah tu yadaih dua tangan dia, ay yaruddahuma, bahawa Tuhan tolak, sufran khaibain, kosong, tak ada boleh puh. Dan sebab itulah kita bangun, dan berdoa, Tuhan suruh kita banyak berdoa. Berdoa ni kita berdoa lama-lama. Berdoa setengah jam, berdoa sungguh-sungguh, sebagai ilhah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabru takbira." Hendaklah kamu berdoa kepada Allah atau Tuhan Rahman. Yang mana kita berdoa maka bagi Tuhan nama yang mulia. Sebab tu bangun dah kita berdoa tu. Kalau kita tak erti, tak erti bahasa Arab kot, kita berdoa dengan bahasa bahasa kita tak apa. Tapi cukup syarat-syarat dia ada berdoa kita panggil. Di antaranya ada berdoa saat ini, iaitu bahawa kita baca puji asana ala Allah, puji Tuhan, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Lepas tu selawat Nabi, lepas tu kita berdoa, nak berdoa. Kalau kita boleh ke, maka kita berdoa dengan doa Arab, kalau kita ingat, ma'thur. Dah. Kalau kita tak ingat ke, maka kita berdoa lah dengan bahasa kita, tak apa. Bahkan dengan bahasa, kadang-kadang bahasa kita tu kita mesra. Dan kita mesra, kita merayu kepada Allah. Dan boleh hadir lebih daripada kita. Dan doa masyarakat. Karena kita mesra saat ni tu, kita faham, kita kerti. Dan kita minta dengan bahasa kita betul-betul. Dah. Tu. Sebab tu peluang besar lah. Peluang besar. Kita mahu hidup Mekah ni. Peluang besar. Sebab. Nah. Tuhan sebut. Iza sa'alaka ibadan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'an iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum irsyudun. Apabila ditanya ke engkau wahai Nabi tentang aku, maka katakanlah, Tuhan kata, ini qarib, aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, aku terima doa-doa yang berdoa. Falyastajibu li,
maka hendaklah yastajibu li wal yu'minu bi, dah nak percaya kepada aku. Lah kita minta kepada pokok kita semua ni belakan. Tapi semua di antara adab doa, ada adab doa, bagi adab doa saat itu. Pertamanya kita doa itijah kiblah lah, kita masuk masjid, kita nampak Kaabah tu lah benar. Karena Tuhan tu rahmah, kita tengok Kaabah 20 rahmah. 20 ganda kesian nyanyo Tuhan terhadap hamba tengok pada Kaabah. Itu pula di antara adab doa, adab pada kiblat, sana ala Allah puji Tuhan, selawat salah ala Nabi, selawat di atas Nabi. Lepas tu kita tunduk, apa panggil, tunduk khudu', maknanya dah berasa waktu kita rendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan suka ke yang tunduk kepada Allah, khudu' kepada Allah. Dan Tuhan sebut, inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Khashi'in itu makna tunduk. Di antara orang-orang ahlul kitab, orang Nasara, orang Yahudi saat ini, itu orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan bagi hak diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada mereka, khashi'ina lillah, ada khusyuk pada Allah, tunduk pada Allah, khudu'. Dan saya sebut, innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang Islam lelaki perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, dan orang lelaki yang beriman, perempuan beriman pada Allah. Orang tunduk Tuhan qanitin, khusyuk itu tunduk, wa qumu lillahi qanitin. Sebab tu dah kita pergi dalam masjid arah we ada dalam perasaan kita saat ni tu tunduk pada Allah, ada perasaan khusyuk rendah diri pada Allah, kita ingat kata hina kitanya depan Tuhan. Kalau tak ada sabit kita beriman pada Allah, tak sabit kata kita Islam ni, tak ada regah kita. Dah tak ada regah sikit apa. Tuhan mulia ke manusia. Iaitu kerana iman mereka. Dengan sebab mereka tu percaya pada Allah. Dengan sebab Islam mereka tu lah. Inilah kita cuba kita masuk berdoa pada Allah. Di antara adab doa, doa saat ini, kita doa dalam keadaan ikhlas. Kerana Allah, wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illa yushrikun. Khusyuk. Lepas tu pula ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita, bila kita berdoa tu, kita minta segala-galanya. Tapi saya ingat, jangan terlupa kita minta pada ibu bapa kita, minta doa supaya Tuhan ampun dosa ibu bapa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Waktu hak cerah, waktu kita kena buat itu di antara birrul walidain. Wak baik pada ibu bapa kita, bila kita minta ampun kepada ibu bapa, maknanya kita buat baik ibu bapa. Sebab idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, in qata amaluhu, putus amalnya, illa min thalathin, mereka pada tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau waladin salihin yad'unah, atau anak salih yang berdoa kepada dia. Itu saja. Jangan terlupa kita berdoa kepada bapak kita, berdoa kepada adik-beradik kita, jatuh tina, pak penakai kita, pak penakai kita, dan semualah. Okay, sekali kita nak berdoa kepada semua orang selain lah. Sebab tu doa ni
Allah dah. Ini perlu besar kita mau hidup. Cuba kita duduk. Duduk depan Kaabah. Dah duduk di mataf, tempat kita tawah tu keliling. Atau duduk di masjidnya. Dah kita akik tangan dua tangan. Dalam keadaan kita saat ini tu khusyuk pada Allah, tunduk pada Allah. Maka kita berdoa, ya Allah. Tamuhkanlah iman kita. Hop saja saya nak ayat kepada para-para hujjaj di sini, iaitu kita kena berdoa minta kepada Tuhan. Ringankah kita dalam buat amal ibadat. Amal ibadat ni antara perkara hok dapat orang boleh buat amal ibadat ni, bukan semua orang ada. Dan orang yang Tuhan terpilih betul-betul. Tuhan sebut. Dan huwa jitabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Huwa jitabakum, Tuhan pilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Dan Tuhan tidak jadi sempitkan oleh agama. Tuhan sebut. Tuhan pilih kita. Dan pilih boleh kita dekat diri kita pada Allah. Boleh kita berdoa pada Allah. Minta. Dah. Minta supaya Tuhan terima. Minta rezeki. Minta. Minta belakang. Nah, bila kau minta. Ada sebut oleh hadis Nabi SAW. Ma min muslimin yada'u. Tidak ada seorang Islam doa. Bida'watin dengan satu doa. Laisa fiha. Yang tidak ada padanya. Laisa fiha. Ismun yang tidak ada padanya dosa, wala qati'atur rahim, dan tidak putus silaturahim, illa a'tahu Allah, malaikat Tuhan beri pada dia, biha dengan sebab doa saat itu, bi'ihda thalath, dengan salah satu pada tiga. Pertama, antu ajjala lahu da'watuh, bahawa Tuhan cepatkan terima doa dia. Atau an yusrafa anhu su misluha, atau Tuhan jauhkan daripada benda yang tak ingin. Nah, atau an yudakhara lahu fil akhirah, atau Tuhan sipai di akhirat. Dan boleh hari Tuhan sipai taruh pahala kepada kita di akhirat. Dan sebab tu banyaklah berdoa pada Allah, banyaklah doa. Dan kita peluai kita besar boleh berdoa. Jangan ingat atau kita berdoa kau lepas-lepas. Jangan. Dah. Haa tu. Jadi itulah lebih kurangnya nasihat saya di malam ni. Ini 20 minit lebih dah untuk para-para hujaj. Banyak tu saja malam ni. Terima kasih semualah yang masuk. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayat kepada kita. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Jadi kita akan menuju pergi kepada Taif. Dah. Dan dalam Mekah ni dah banyak nafak, bagi nafak ni dah lombong atau lubang dah. Nafak ni saya tak ingat kata saya dah baca ni ada 300 tak hari. Dah banyak rasalah. Dah dalam kawasan mana kata tapi banyak dunia negara yang paling banyak nafak, banyak lubang sat ni masuk. Dah. Jadi saya sebelum daripada kita nak kita ini pagi-pagi saya nak tazkirah sikitlah dah. Setelah lagi Ustaz Arif kan nak kecek tentang masalah kesel-kesel di di Taif. Nah. Sebelum daripada kita nak dengar dah Haris. Jadi Ustaz Haris lagi saya ingin berkongsi dengan fok kita dengan tazkirah lah. Iaitu ada sepatah Allah Subhanahu wa taala firman Tuhan sebut wallazi yusayrukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Ayat ni ni Tuhan sebut tentang orang yang duduk di atas perahu. Jadi Tuhan nak banding kita hidup di atas dunia ni ialah seperti manusia yang hidup di atas dunia ni ialah seperti manusia yang hidup di atas perahu itulah. Karena kita duduk di atas kereta, di atas kapal, dan kita duduk di mana kita berada. Kita duduk di atas dunia ni, kita kena reti. Tiga perkara manusia kena tahu. Pertama, yang kedua, arti al-kaum, alam. Alam ni apa dia? Yang tiga, al-insan, iaitu kita sendiri. Sebab tu siapa yang kenal dia sendiri, dia akan kenal Tuhan lah. Ada sebatas sebut, deh, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang dengar, yang kenal deh, diri dia, dia akan kenal Tuhan. Jadi kita kena kenal kita bahawa kita ni waktu hasbuk ya Yohanes wahai manusia budu rabbakumul ladzi khalaqakum anaklah kamu semua Tuhan yang menciptakan kamu kita kena tahu kata kita ni Tuhan buat kita la allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum dan orang-orang yang sebelum pada kita tok cer kita tok yang kita orang-orang dulu semua sat ni Tuhan buat belaka la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa kepada Allah Tuhan suruh kita semua Allah Subhanahu wa taala sebab tu bila kita mari Mekah ni tujuan besarnya Tuhan nak tengok kepada kita setara mana kita patuh setara mana kita taat setara mana kita setia dan kita nomrap dah atau kita terima apa yang Tuhan suruh atau Tuhan suruh tak ada kita ni tidak ada harga kalaulah kita tidak turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tak turut perintah-perintah Tuhan, kita tak akan ada harga. Sebab tu Tuhan nak bagi kita tahu kata kita ni usul asal daripada mana. Walaqad khalaqnal insana min nutfatin. Tuhan sebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin tabtali faj'alnahu samian basira. Tuhan sebut Tuhan jadikan manusia daripada air mani yang bercampur dengan mani retina. Kemudian Tuhan pula uji dia. Hidup di atas dunia ni banyaknya ujian kita. Tapi di masa yang banyak ujian itu ada juga. Ada juga Tuhan we. Nah, sebalik ujian saat ini itu ada nikmat dan ada benda-benda yang Tuhan we kepada kita. Dan kita hidup di atas dunia, kita nak lari pada ujian takdir. Semua ni Tuhan sebut siap-siap allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan menciptakan yang kamu dan Tuhan nak tahu yang mana lebih baik ni sebuah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan Tuhan buat kita di atas dunia ni melainkan supaya kita semua Allah. Dua tugas manusia yang besar. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka semua kepada aku. Kita mari sini, kita nak tunjuk kata kita semua Tuhan. Kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas yang kedua, kita tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Tuhan sebut aku akan jadi khalifah. Khalifah di muka bumi, pengganti Allah untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Tuhan we kita ganti Tuhan di muka bumi untuk kita turut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk kepada orang jadi syuhada alinnas supaya Tuhan sebut wajtabakum. Tuhan pilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tuhan tak ada jadi susah di atas muka bumi ini. Millata abikum Ibrahim. Agama bapak kamu Ibrahim musammakumul muslimina min qablu. Dan ia yang menamakan kamu sebagai orang Islam sebelum kamu saat ini. Wattabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim musammakumul muslimina min qablu wa fi hadha
liyakun ar-rasul syahidan alaikum takunu syuhada 'alan nas, supaya kita jadi saksi di atas manusia bahawa kita boleh turut perintah Allah. Bukan kata tak ada boleh dak hidup di atas dunia ni. Dan saya baca tadi ayat ni, manusia ni Tuhan Allah ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, manusia tu Tuhan jadi pada keturunan tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kama dia Tuhan jadikan nutfah, nutfah daripada air mani duduk le rahim orang tina, semua orang jatuh duduk dari semua beranak tu bila tina belaka. Itulah Tuhan sebut thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuhan buat kita jadi seketul darah, jadi tubuh daging, jadi tulang, baru tulang dengan isi. Kemudian jadi makhluk yang lain, cokoh bangun, jalan ngongek-ngongek, mari Mekah semaya depan Kaabah. Masya Allah. Itulah Tuhan buat kita. Kemudian saya nak klik yang lain ayat saya sebut, tapi manusia ni, ayat perangai dia. Walladhi yusayrukum fil barri wal bahr. Ia Tuhan jalan ke kamu di muka bumi. Fil barri di laut. Wal bahr hatta idza kuntum fil fulki, sehingga kamu duduk le bahtera perahu. Wajaraina bihim bi rihin tayyibah, dan duduk dengan seni sedak. Bila sedak kita banyak tak khabar. Tayyibatin. Ja'at harihun 'asif, tiba-tiba mari buk, mari susah Tuhan nak bani tah dunia sana. Waja'al mauju min kulli makan, mari ribuk, mari omok, mari gapo Allah susah sungguh pula, tak ada jalan dah. Mikir kadang-kadang nak bunuh diri manusia. Pada ketika tu baru dia nak khabar bila susah. Bila susah benar baru nak khabar. Waktu hasbu iaitu wajahul majmu'un kunakan wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka dak seka kata mereka tergelar dah. Da'awullah ketika tu baru berdoa mukhlisina lahuddin, kerana Allah akan agamu, akan agamu la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka itu dah pakat pergi kata, oh kalau Tuhan wis selamat kita, pakat nak terima kasih Tuhan sebab kita kalau nak mari Mekah nak semayat seperti bawa kata mari sungguh tidur deh, bawa kata mari sungguh hal togok, bawa kata mari sungguh hikmalah, bawa kata mari sungguh siapa sini sebab itulah la in anjaytana min hadhihi lanakunanna misyakirin. Manusia tu has falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nas, tu has book bighairil haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum matal hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum fununabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya katalah ana, kalau fuk kita kok selamat molek, maka kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi falamma anjahum, maka tak kalau dia selamat senang dah ada duit, Allah boleh free orang mari semua. Pada ketika tu kadang-kadang buat kita ni tu tak khabar. Tuhan kata inna ma baghyukum ala anfusikum, sesungguhnya karuk kamu kena dekat kamu sendiri dah. Tak ada bereka gapo dengan Tuhan. Tuhan tak ada nak gapo ke kita. Mata al-hayatid dunya, kerana kamu sini duk suka terikat dengan dunia sangat. Thumma ilaina marji'ukum, kama dia kamu kena kembali kepada Allah, kepada kami. Fayunabbi'u fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan cerita semua bagi hak kamu duk buat semua. Kami akan cerita habis dan semua tu tanda habis. Lebih pada Facebook tanda lagi. Kalau Facebook tanda berapa rekod like, berapa ketik time, Facebook tanda kata apa je, apa menek, pia ketik masuk, pia ketik komen, apa semua tanda. Tapi tu semua lebih. Lebih pada tu lagi, yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Tuhan sebut Tuhan akan bakik mereka itu. Ahsu, Tuhan ahsahu Allah, Tuhan kira habis. Kira habis amal-amal kita. Kalau kita dak buat apa kecil-kecil, suka senyum, gerak mulut, berjalan semua denyut, semua Tuhan kira habis. Tak ada, tak ada di akhirat esok. In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abda. Semua saat ni tu mari di atas nama hamba belaka. Tak ada pia jadi tu jadi ni. Akhirat esok ha ni jadi pooh, ni jadi puah, ni jadi najuk. Tak ada, semua tak ada. Mari ni nam di nama hamba Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Tu hakiko sore-sore nak lari tak leh. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
Dia mari sorai diri, tak ada mari ramai tak weh nak jumpa dengan Tuhan. Dan sebab itulah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kita kena takut hari hak kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas setiap orang yang tidak disoleh pada hari itu. Kalau dia sedekah, kalau dia buat apa saja Tuhan akan kira, ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kalau kita sedekah, kita semaya, kita buat apa semua Tuhan kira habis. Tuhan kira habis apa hari itu. Satu. Yang kedua pula, kita hidup di atas dunia ni banyak ujian. Ujian tak kira lah apa sajalah. Kadang-kadang susah supaya kita mari ya dah dah apa mati dah mati. Waktu pula dah anak mati, anak gapo semua itu. Nah, benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah satu ujian besar. Satu ujian besar. Tuhan sebut wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wat thamarat. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Lalu Tuhan sebut, kami akan uji mereka itu dengan sesuatu pada ketakutan. Ada takut. Nah, وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ. Getah duit tak ada, susah. Wal angfu sakit demi. وَالثَّمَرَاتِ. Ada buah siap dah habislah makan je ibu mari je ibu. Nah, sebab itulah dah kita kena uji. Bila diuji saat ini kita sabar. Wa basyiris sabirin, kena sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah. Mari sini sepatu juga. Mari sini. Dah, bukan serupa dengan kita duk fikir. Dah bukan serupa barang kita nak buat kadang-kadang. Kita duk fikir nak buat go tu nak buat go ni kadang tak leh buat. Dah. Pada kadang-kadang dah. Setiap tahun saya duk mari. Kita mari lama cakap dah. Kau masa dulu tu nak ayat. Dah ke tempat tawah tu orang ramai lah ni tu hingga kurang dah tu. Dah lepas tu pula tempat suknya tu ramai. Kita turun 200 ke tinggal klik 5 ke ada-ada. Lucu bih. Dah lucu bih. Kerana apa? Kerana orang panggil tempat lah tu. Tu ya pun ketik je jadilah tu. Kita nak, tak tahu kita nak buat lah mana. Ada-ada tu. Kita payah yang ditisut. Tetapi orang panggil tempat lah tu. Tempat orang ramai, tempat apa orang ni, itu ni apa semua. Allahu Akbar. Nah, itulah benda-benda yang lepas tu pula tempat seknya kita. Tapi tu alhamdulillah kalau kira lah ni tu kira alhamdulillah. Nah, sebab itulah saya insya-Allah hak siapa nak buat umrah pula hari ni nah. Insya-Allah boleh tasrih tu sekali dengan saya. Nah. Cuma hak nak wayak ha tawah hak trek dulu baru ni nah. Jadi sebenarnya oleh jatuh tu tak pernah berlaku. Nah. Sebenarnya jatuh tu tak pernah atau saya duduk tengah. Lepas tu pula tengoklah keadaan tu. Biasa duduklah tu. Tapi kita baru ni tu kita jadi saya duduk dapat. Orang okay, tina saja. Duduk di belakang saja. Hari saya ni pun. Nah, supaya kata kita nak we. Dia tak boleh pakai pika. Dia tak boleh pakai pika tak boleh. Dulu boleh kok dah. Dulu boleh dah. Dulu boleh. Lah ni tak boleh. Lepas tu pula sorok pun tak derah. Mohon maaf lah kalau ada benda yang tak memuaskan hati. Kita ada banyak kali pergi umrah insyaAllah. Saya prom dah nak khidmat. Dah wayak lah. Dah nak buat umrah insyaAllah. Kita masuk buat sekali insyaAllah. Wih siapa puas hati. Selagi tak puas hati kita buat situ. Nah, insyaAllah. Nah, insyaAllah nak tolong. Sebenarnya nak wayak. Saya pernah mari rumah dengan zaujah saya. Isteri saya dah. Saya wayak dia. Kita kena tawah suku. Wayak retina saya lah. Sebab apa kata nak khusyuk sikit ni. Eh, nak wi kata kita baini wa bain Allah. Di antara kita dengan Tuhan nak menajak. Nah, kadang-kadang kita pergi dua orang hak ni tu tak khusyuk buat dah. Eh, mula-mula tak apalah kita hajar. Bo kata rob tisom kita buat tawah sunat tawah apa tu, kita nak minta supaya tu ha terah tengok wi. Dan sebab nah kita buat ramai-ramai kadang atarut siapa panggil atarut dah tak ada roh. Tak berasa ke tuluk. Subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah hari. Tapi pa kita hajar terah. Dah. Wi panah molek. Temo nak tawas sunat. Okey, tino masya-Allah tarik ni setarif. Jadi fok-fok tino ni dia tak ada kena boleh masuk bawah pusomo. Karena dia tak kena pakai cuik erah. Nah, jadi alhamdulillah benar fok yo tarik ni. Kita nak tipu tak leh. Oh, fok yo masuk bawah terung lek lak kita rasa cemburu hati. Lah, dak fok yo terung. Ya tabak ni, yo tu yo masuk bawah.
Tapi kita tak leh. Leh. Agak nak tipu juga kita han itu, tipu baik ni tak apa. Kita rasa kita nak tawah re. Malah tu ada hujak-hujak kita hok jidek-jidek sikit tu, pakai cu RD gitu kan. Ha. Leh, pakai cu RD kita mau turun kita buat tawah sunat lah. Nah. Leh, duduk sini tu, kalau boleh tawah sunat tawah lah. Rumah tak ada dah. Ada kita rumah ada batang tu dia. Kita duduk tawah keliling tu ya. Pas kita mari sini tawah Kaabah. Keliling Kaabah Allah wal yatawafu bil baitil atiq. Tuhan suruh kita tawah banyak di keliling Kaabah. Allah tak ada dah. Saya nak royak dah cara tawah ni pula nak paling kau ni pula. Ha tinggi dah. Oh tinggi pula. Dah. Sini sini dah. Dah, kita nak royak tawah nak royak ada atarot, nak royak ada roh ada rasa eh dah. Molek kisah ke. Atau kawai gu tak apa. Lepas tu kita doa kokoh jangan dak gaduh lereh-lereh kita dah. Subhanallah. Leh, walhamdulillah. Panye kogi. Ya Allah. Hei, ingat kita doa. Minta Tuhan doa ya dalam tu tak semestinya kata kena. As-salah at-tawaf mislu as-salah walakinnakum tatakallamun. Kamu boleh kecek, boleh kecek bang ilale ketika kamu duk tawaf, boleh kecek, boleh berdoa bahasa Yahwi, boleh kecek tak apa. Minta lah ya Allah, nak minta gapo deh kita kokoh batu duk ingat atau tepi Kaabah, duk tepi Kaabah. Lepas tu pula kita ingat tak yakin Tuhan terima mata tak ada doa. Oh, Tuhan tak terima. Duduk depan kita tanya Tuhan, ya Allah tak saya terima kau duduk depan Kaabah ni. Nah, terah kita tanya tengok, kita kecek dengan Tuhan. Ya Allah, dia duduk depan Kaabah dah. Ya Allah, nak minta ni sekarang ni minta Tuhan we jugaklah dah. Ni anak ni duduk rumah ni dah. Dah minta. Ha abelah kalau hok pasal jenis bekan. Allah tak ada rasa molek kita berdoa-doa klik ni moyo insya-Allah. Dah. Tak ada moyo insya-Allah. Ada hok. Ada sekali. Lah ni moyo dah. Ada saya nak ayat dah ada hamba Allah Subhanahu taala sore. Dia nak rumah. Nak ayat nak rumah pula, nak cerita nak rumah. Dia nak rumah sana itu ada sore tin ha. Mari sekali dah orang-orang kita. Dia nak doa ni. Patut dah satu kali dia suruh apa ni nak masuk multazam. Pak kita pesan lah eh. Nak masuk multazam hak itu tin ha. Nak masuk multazam itu lah. Boleh apa kerja. Boleh jauh sungguh. Jauh dah saya lagi. Kita tak jauh pun dah. Tapi jauh sungguh. Ya dah niat dah. Tu nak ayat kata Masya Allah sungguh. Tuhan ni tak ada tak terima dah. Ada sebut lah hadis. Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ithmun wala qati'atul rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Dah tak ada seorang yang berdoa. Dah tak ada seorang yang berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa. Kita sini tak ada dosa. Dosa tu apa habis. Dah apa yang Madinah lagi. Kau duduk Madinah tu apa dah tu. Habis dah tak ada cuci. Buat ni bersih ni. Buat ni bersih ni hati putih duit. Lebih ada buih di laut lagi ni. Nah. Tapi tak tahulah klik bukit ni. Tak tahu nak jadi apa pula. Dan insyaAllah. We cuci. Dan ni. Tuhan. Bersih siap dah. Lepas tu tak ada dosa. Tak ada putus silaturrahim. Illa a'tahullah bi'ihda thalath. Tuhan we salah satu pada tiga. Antu ajjala lahu da'watu. Tu hawi cepat doa dia. Boleh terima lalu. Klik ni enggak jadi lalu dah. Doa tu hawi terima selalu. Au an yudzakara lahu fil akhirah. Atau tu hawi syurga, wi syurga akhirat insya. Au an yusrafa anhu su' mithluha. Atau tu hawi jauh pada bala. Dah. Jauh pada bala. Sebab tu tu hawi terima semata doa. Dah tawah molek, wi ada roh, ada perasaan eh. Kau minta Tuhan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kau ya. Jangan duk gaduh-gaduh ni hati kerah. Bila hati kerah tak berasa. Ya tak berasa langsung. Kalau baca subhanallah, habis kita pergi ke mana? Dah terang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dia pihak tawah dengan saya. Saya kena degah lah. Tak degah tu duk murih dia modah ni pun. Kita ni tak rok. Mari rok ni tak sepa dulu. Nah. Kau masa 7 tahun dulu tanya Ustaz Arif inilah. Allahuakbar. Gagah sungguh masa tu dia panggil. Apa-apa kali dah. Lepas tu mari rok ni tu jadi kurang. Kau kurang lah tu. Kau kurang mata. Tapi alhamdulillah lah kulihan. Alhamdulillah. Boleh khidmat. InsyaAllah. Saya janji kalau selagi tak puas hati kita buat umrah puas hati. InsyaAllah.
klip tak kaget okey awak merah bawa surat baju kereh wah dah kita buat sekali insyaallah saya tak tinggal. Tapi baru ni tinggal, remote tertinggal. Tak tinggal. Nak saya tinggal kena keliling saya. Nak bekas saya. Maidol dah apa lagi lihat belakang lagi saya undur lagi. Saya undur tunggu lagi. Mereka punya kau lagi. Ah siap tu. Saya panggil. Hau Fak Yatai pun tak ada apa. Tak ada pihak berani. Sungai habuk kita sungai berani. Mana kita nak mana. Dah. Mari. Remote mustak lari. Tak ada nak lari. Tak ada lari sikit habuk. Tapi remote. Remote mari keliling siap sungguh nak bekas. Bagi tahu asal gini sungguh nak ayak silah. Kelah dah. Kita tak sore kan. Arak kat tengok. Oh, macam mana ya ni. Berarti nak ajar roblox kan. Astagfirullahaladzim. Sebab tu, terik ni nak minta hak yata mari duduk sekali depan. Kita duduk ke tengah tak apa tapi we jatakan sikit lah. Boleh 4-5 menit. Okay, re. Nama saya wujud tak ada live. Tak ada live. Orang tidak saya tu. Hai, kok ada ni. Boleh 4-5 menit. Okay, duduk depan. Ya, kau turut. Kita lari, kau turut. Kalau saya pun turut. Saya siapa ke saya nak terlupa kata berapa dah. Tuh, sehari. Tapi insyaAllah terik ni tak saya lari dah. Ikut foyo. Jijok atik gup. Jijok kaki. Jijok kaki atik. Allah Akbar. Tapi tak apa. Kita kau cari. Kita faham kan. Tak atas apa. Tak apa. Dia ingat atas demo. Mari sini nak tupai kita. Demo nak tupai kita. Demo nak dengar. Demo nak dengar kita. Subhanallah baca gapo. Walhamdulillah. Walailah. Demo nak dengar. Nak turut kita. Hot tupai kita. Kena jong dah. Sia salah. Nak demo dengar juga. Tapi mari jijok kaki. Kena lari sikit lah. Saya nak ayat satu cerita. Dah. Nak ayat cerita apa hari ni? Lagi nak ustaz dia jauh lagi ni. Dah. Ayat cerita. Ha. Ini cerita ni lah. Cerita ada orang yang tak bumu. Dah boleh ayat tu dah. Ada cerita sungguh ni. Dia mari Mekah. Dia mari umrah dah. Orang Arab. Orang Arab. Saya baca lah. Saya baca lah surat lah. Dia ni. Budak anak orang kaya. Anak orang kaya juguh duk ngaji mahalai. Dah. Juguh benar lah. Nah, bila juguh benar hang itu orang juguh ni kadang-kadang payah juga. Payahlah nak berumah. Dah. Payah nak berumah. Orang tak masuk, kaya lagi, jangok lagi, juguh lagi. Lepas tu orang tak masuk. Payah ni siapa habis piati umur 24. Tiba-tiba siapa roh pak ni duk nanti lah duk doa pun tak jadi tak dak boleh dah tak ada weh. Siapa umur 30 ni? Siapa umur 30 ni tak umur lagi. Pasti orang yak mek ya eh mek dah ya kata ya ni dah umur pun banyak dah ni dah. Nah. Tak ada cakap boleh rumah orang tak masuk orang tak gapo nak buat lah mando ni. Dah. Duk tak lama dah orang mari masuk. Tekoh umur 30 ni tu kata. Orang okay, tu masuk. Bila masuk minta jadi janji gapo-gapo siap gapo semua siapan itu. Duk dalam 2 bulan lepas tu janji lah kata nak nikah. Bila gapo semua minai gapo semua ada seminggu nak minai. Tiba-tiba tok tua hok nak jadi tok tua ya tu mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Nak tak nama gapo ni? Dah lama jahat. Dah. Dia kata dek ya. Dah. Duduk dek ya. Dek ya. Jadi mek nak tanya tu mek dah lari. Dia nak jadi tu tua dah. Mek. Dek ya. Nak tengok bak baca cun sikit dek ya. Dah. Dek ya dia kejum. Dia tak apa mek. Dah. Belalah. Lepas tu dia hatta dalam lain lah dah. Hatta lagi. Bila hatta lagi tu mak dia tengok. Oh, 30 menit. Nak maksud 37 tu. Lah. Tak. Jadi, mak dia hari tu, dia fikir tak, dia kata, tuk bok nak jadi tuk tua ya. Nak pakar lagi ni, tunggu menit tak jadi pun. Teh. Akhir kali, yuk lak. Bila yuk lak saat ni tu, teriak tak tahu lah ya. Bila teriak-teriak saat ni tu, mak dia, nak. Mak yang sungguh, bukan mak yang jadi tuk tua. Mek cicing klik gapo semua dah akhir kali. Mek ya tu duk daya duk gapo tak jadi bermolek siapa masa umrah. Nak ayat cerita umrah ni. Mek ya tak apalah belalah ya tu. Teh. Mek jong tambah belaka wiyah kali ya seneng sudahlah. Wi hati seneng gapo semua hatta gi Mekah dah nak gi dak umrah nak gi. Ya tak nak gi. Tak. Ya pun. Yo siapa sebulan depan tu. Hatta mari mari umrah.
bayarlah, tak ada free dak ali. Mari umrah. Bila mari umrah hak itu buat umrah ke apa siap? Dok hari sutah hari nak kelik. Dia semaya subuh di masjid. Dah, bila masjid subuh, subuh masjid hari itu. Ya dok baca Quran. Patut ada orang tua sangat tepi ya dok baca Quran. Orang tua ya hari itu, orang tua dok baca Quran, orang jauh juga lah moga mari kalinya ada ke hak mari sekali hari itu. Baca Quran. Wasbir li rabbika fa innaka bi ayunina. Dah. Tu hasbuk lah Quran. Hendaklah sobat, maka sungguhnya mundut di mata-mata kami, Tuhan kata. Al-Quran, bila dia dengar Al-Quran, tiok ya. Hung, 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 tiok. Pak Mok tanya, hey, dek, tiok apa? Ya tak ada apa, hali, ya tak mak, mak. Pak tiok tanya, suk, 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 tiok. Lalu ke kali dia agak, ya tak, mak, dia ni sobat banyak, ya tak. Dulu kok kau duduk ngaji dulu dah. Habis lu lupa lagi. Sampai 30 ni. Tak ada orang okay, masuk. Ya, lepas tu. Ada orang nak belum. Ada nak hari ni. Dah seminggu. Dia mau yuk lep. Dah. Allah rasa sedihnya. Dah. Tu yuk. Dah. Mek tu kata. Eh, doa lah. Ya, InsyaAllah. Ya, Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dah. Tuhan kawin siapa reta. Puan hati kita berdoa tu. Ya, InsyaAllah. Dah. Ya pun berdoa. Doa. 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 Dah. Buat umrah tu klip pak apa pak roblah klip ada kena tak remo kena tak orang okay, tak ada dah ada nah lepas tu tiba-tiba bila ya klip hari tu Tuhan nak video dua kali bekah nak jadi tok tua ya hari tu so kena umur tua yang kedua pula kena takut tak leh nak dah jadi bila siapa mata ada saya tu dah saya yang mari saya tino dah lepas tu pula adik saya hak atas tu mari mek di epok di mata. Tiba-tiba adik hak saya hak tina sana itu hak atas tu mari di mata tengok kene ke ya. Ya Allah, masya-Allah berkat sungguh doa. Selalu doh bagi klik mak adik lalu. Dah tak ada kena nanti sebulan bulan pel ada. Dah tu hati mau lalu dah. Jadi turun tu akhir kali. Akhir kali apa kata tu be abah tadi itu mari teh apa mari samuk apa tengok dia tubik dua orang tu kali lepak lepak matak direct dua orang tu lah pia ni apa tu naik tas kereta tanya kakak ya lah pia ni ya tu sayang ya tu Allah juruh nyu ya kata mari kok mari ya tak ada berhenti sungguh dah doa lah tak ada berhenti dah doa pula tak lah dah doa tak berhenti kau tu tak berhenti Masya Allah sejik tau wahakmu dah Masya Allah sungguh dah akhir kali ya terkena lah kak dah kak tanya kak ya apa kena akhir kali. Nah, jadi dua orang itu nikah. Berkata nikahan itu bukan sekadar tu dok. Siapa ke? Berkata lekat anak nganu anak boleh dua orang sudah. Wala saufa yu'ti rabbuka fatarda. Boleh saat ni itu kerana Tuhan wid dia kan dia doa yang dua pula tak tua bekas nak jadi tak tua tak kena takut tak leh nak Tuhan wid dua kali gitu dah. Dah no ya Allah masya-Allah sungguh. Doa. Dah hadu tak leh tu doa boleh luah lalu. Insya-Allah. Tak. Saya main dengan Zawajah, saya Sri Haya. Ya, berdoa orang mahu mengemar. Nak pergi kemar. Saya ni takut lah nak kemar. Berdoa orang dia. Tak ada, sungguh. Orang tina kita ni, cok nak pergi kemar. Tengok anak orang kemar kok suka benar lah. Eh, kalau tengok orang kemar kok, Allah. Hey. Doa, eh. Doa, doa ya tu. Doa, doa boleh kemar. Nah, kita takut doa dua boleh tiga. Kau tengok kita. Nah. Jadi tak ada boleh. Tak ada boleh. Lepas tu nak ayat sah ni. Kalau orang okay, yang payah boleh anak tu. Semaya daripada Kaabah dua rakaat. Sujud akhir. Dah ada Syekh Al-Maghamisi. Maghamisi ni tak imeh. Masjid Gubak hak dulu dah. Dia kata. Semaya sunat dua rakaat. Sujud akhir. Baca ayat. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. 40 kali. Selepas ada subhanallah. Dah. Saya dengar dalam. Dia kecek dalam TV. Dah. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baca tu 40 kali dalam sujud. Sujud akhir hari tu. Insya-Allah tubik sekali gak tak tahulah lepas tu insya-Allah. Ha itulah nawaya lebih kurang eh. Ha itulah saja tazkirah. Ha ni nak Ustaz Harif pula koyak tentang masalah di apa ni di di Taif dah. Ha saya tazkirah banyak tu sajalah. Ha insya-Allah nanti Ustaz Harif koyak sikit dah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dengar Ustaz Arif kecil dah. Ustaz Arif nak bayar lebih kurang tu ha masjid. Nanti siapa dah nulah, tak kecil sikit-sikit dulu apa. Dah. Bismillah.
Ah, tu. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tengok ni orang bakal berdoa wi ke dan juga tengok doa kita ni. Amin, amin, insyaAllah. Alhamdulillah, kita sudah faham. Banyak eh, tengok je. Gapa tak boleh? Sedap lah, mari ada tu guru duduk mengajar, ada gapa dah. Satu kelebihan ataupun nikmat untuk kita ni, boleh bersama dengan ustaz-ustaz, boleh duduk tazkirah, boleh duduk beringat kita supaya kita boleh bagi hak terbaik sama ada dalam ibadat ataupun dalam kerja kita di sini. Alhamdulillah, hari ini kita akan ziarah Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas ni seorang sahabat yang orang muda sekali, lepas tu pernah bicarakan hak Nabi Muhammad SAW. Nabi mati tu ya umur baru dalam 13 bebek. Umur muda. Lepas tu kita akan pergi ziarah dia. Lepas tu ada kubur yang duduk situ. Lepas tu kubur Syed Daud situ ke? Ada duduk situ juga. Kita duduk kenal. Kemudian kita akan pergi ziarah masjid ataupun tempat-tempat yang Nabi kita Muhammad SAW pergi nak dakwah ahli Taif. Kita tahu tak sebab apa Nabi pergi boleh nak pergi dakwah ahli Taif. Jauh ni. Berapa minit dah kita tubik daripada Mekah. Nak sampai dah masa dulu nak pergi ke mana kita. Lepas tu pergi sampai sana tu. Gapo Nabi jumpa di Taif. Hidkan berlaku di Taif. Dia sebab asal ya. Tahun 7 sahabat. Tahun 7 Amul Huzn. Tahun yang Nabi kita Muhammad SAW sangat duka cita pinti Nabi Syaikh Makhisun dengan sebab isteri dia Khadijah meninggal. Yang kedua apa, Abu Talib, pak saudara dia, pak saudara dia meninggal mati. Dua orang ini pinti Ibn Kun banyak 16 kali isteri dia Khadijah ni orang duk support dia dalam dia duk kerja dakwah di Mekah. Abu Talib ni nanti duk senap senun, bukan Islam. Tak ada bukan Islam Abu Talib pak saudara dah. Tapi semua apabila berlaku panha dalam Mekah ni, Abu Talib orang okay, nanti clear. Nanti kira cara siapakah demo nak buat kena Nabi ni, Abu Talib orang okay, gitu tolong. Tapi tahun tu dua-dua ni meninggal. Pun meninggal sudah dengan sebab dia duk Nabi duk dakwah tak berjaya, tak gapo, banyak perkara kena duk uji ya. Wasa tha, wasa apa ngira apa ngira. Huzun, duka cita. Bawa pergi pergi Taif. Halis tepat nak pergi Taif. Apabila pergi sampai Taif ni, supaya kita tahu lah. Ahli orang Taif suruh budak-budak duk riang tel tu, lepas tu bunga Nabi tak saya terima dakwah ataupun seruan Nabi Muhammad SAW. Hingga sampai satu tempat darah Nabi ngalir dengan Zaid bin Harithah. Lepas tu pergi duk satu sampai di satu kebun. Kita akan pergi ziarah ke hari ni tempat yang nama apa? Adas. Pergi temung tu. Hingga sampai ada seorang tu hak masuk Islam. InsyaAllah kita sampai sana nanti saya akan cerita satu tempat satu. Tapi hari kita nak pergi hari ni banyak tempat lah. Salah satu kita makan nasi tengah hari situ dah. Nasi tengah hari situ. Lepas tu mungkin sejuk sikit. Tengah ada sejuk, tengah ada sejuk lah ni. Taif ni atas bukit tinggi daripada tempat biasa ni dalam 1700 meter. Tempat ya, tempat tinggi. Ada satu tempat tinggi suk tu dalam 2500 meter daripada kaki, daripada pendin.
InsyaAllah kita sampai sana. Sempat jauh lagi. Jauh lagi kan? Haa. InsyaAllah dah. Terima kasih Ustaz Reh dah. Lepas tu kita minta nak kacau dengan FC ni. FC-FC ni boleh ikut sehari. Kita akan sampai di Taif tu. Masjid apa semua kita buat rekan kita. Kita nak tutup dulu. Dan setelah ni kita jumpa pula. Dan jangan lupa lah kita. Tapi jangan lupa. Itu sahaja hari ni lah insyaAllah. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Dan sekarang ini itu bersapa di Taif di Masjid Abdullah bin Abbas. Yang mana di sini ni ada kubur atau makam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan kubur Syekh Daud rahimahullah. Dan insyaAllah para-para hujaj turun dah tu mari ziarah di di makam kubur Abdullah bin Abbas, iaitu di Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat sahabiyun jalil, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebagai terjemah Al-Quran dan juru pentafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam doa Allah faqih fiddin 'allimhu at-ta'wil. InsyaAllah inilah kita sedang di Taif ni, udaranya sejuk. Waalaikumsalam. Taif dah. Taif. Dah inilah kekurangannya. Mah dah. Lah nak apa tak ada apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab sana kita di Masjid Abdullah bin Abbas. InsyaAllah kita akan di... Omoh nak duduk kali sikit. Lekil-lekil. Ini bab Abdullah bin Abbas. Ada tulis bab Abdullah bin Abbas di pintu gerbang besar tu. Itu babu Abdullah bin Abbas, pintu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma ni kerana di sini lah. Sininya ya. Nah hipon semua dulu. Hei. Tak ada wayak perkara lagi dekat hujak ni. Kena wayak sikit tu. Kena hipo-hipo dulu. Wayak sejarah lebih kurang. Tupuk hipo, tupuk setepak. Kita nak wayak sejarah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini suasana di
Gih, tengok-tengok letak nampak nak goyak secara lebih kurang. Oh, ini di Taif. Nah, di sininya maktabah. Maktabah Abdullah bin Abbas. Maktabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sini pun ada di Malaysia pun ada juga. Nah, mari di sini. Eh, pakai pun sini, tak boleh baca sini, sudah. Nanti-nanti fokus sini, setara. Nah, kita nanti tunggu Ustaz. Nah, nanti fok-fok kita akan ke sini Ustaz. Mana, mana lagi? InsyaAllah, insyaAllah. Hah? Nak kecing. Ah ni hok ni hok ya. Ada buka, ada buka. Ko. Hati-hati nak no. Atau kena fai. Tu areh nah areh. Dek dek. Nah. Nak masuk bilik air boleh dah? Enung ke? Hati nak tanya. Ada, ada, ada. Bilik air lah nak bilik air. Sofia, Sofia. Ada mok. Mok tu nak masuk bilik air. Dah mok, mana-mana mok ni? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok sininya itu sini apa panggil sini ini maktabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ni yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Teh Abdul Muttalib teh adanya beberapa beradik, di antaranya yaitu Abu Talib. Teh lepas tu pula adanya Abbas apa ni Abdullah tu apa ni ayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula Abu Lahab teh semua tu adalah bapak saudara Nabi, iaitu anak pada Abdul Muttalib belaka. Abu Talib tu pak saudara Nabi. Eh pak saudara Nabi maknanya abah kepada Abdullah. Lepas tu pula Abbas ni ngapak nak Nabi juga. Abdullah bin Abbas ni iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nilah. Nah, Nabi berdoa. Nabi berdoa ketika dia budak-budak lagi. Nabi kata Allahum faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ni orang yang faqih, orang yang reti, nah alim dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan mengajarlah. Widya saat ini ta'alim tafsir. Dan dia ini digelar sebagai terjemahan Al-Quran. Terjemahan yang mana pun tafsir Quran. Dan Abdullah bin Abbas. Sebab tu dia ini di antara Al-Abadillah. Abadillah ada ni orang semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Ini orang-orang pembesar-pembesar yang nama Abdullah. Dah tak masuklah Abdullah ni. Abdullah bin Abbas ni, dia panggil Abadillah.
Nah, di antara Abadillah dan dia ni, nah, di antara orang alim daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah orang alim di antara Abu Hurairah. Dah kebanyakannya kalulah habaq fiqh semua anak murid. Dah banyak daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ada murid dia Sa'id bin Musayyib. Lepas tu semua Imam Malik lah, Syafi'i mazhab-mazhab semua tu turun kat tu belaka. Nah, ulama-ulama daripada kibar, at-tabi'in, tabi'it tabi'in mari kat tu belaka. Dah kolek kalau tafsir saat ni tu iaitu melalui Abdullah bin Abbas. Nah, sebab itulah kita hari ininya kita duduk di Masjid Abdullah bin Abbas dan di sini juga Syekh Daud Al-Fattani dikebumikan di bersama dengan kubur Abdullah bin Abbas juga. Dan sebab tu alhamdulillah kita boleh sapa hari ini dan kita akan wisalah sekali lagi. Nah, kalau kita tengok sininya ya sininya panggil Taif ni, eh. Dia duduk tinggi daripada laut ni 1700 meter. Nah. Jadi kalau kita hendak naik kepada sebelah balik barat, nah, sebelah balik janub, dia kata sebelah balik naik ni akan sampai kepada 2500 meter tinggi daripada laut. Sebab tu sejuk udara sini di antara udara hak tepat molek lah. Lepas tu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hijrah kepada At-Taif selepas pada Nabi saat ni tu tawar kepada 14 kabilah untuk nak hijrah. Tak ada seorang sahabat, tak ada siapa sangka kata Nabi nak berjaya, nah, sehingga dapat memiliki hati-hati orang seluruh dunia. Macam mana kita tengok sini, orang Islam di seluruh dunia ni 2700 juta atau siapa 2000 songpalan sama cik atau member atau orang Islam seluruh dunia hari ni. Nah, orang kabilah Arab kau masa tu kalau tahu kata Nabi nak jayalah tu, tahu kata Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pertama, Sayyidina Umar khalifah kedua, Sayyidina Utsman khalifah ketiga, bakal masuk dulu lagi. Nah, tapi karena masa tak tahu, Nabi klik, Nabi tawa. Nah, tak ada orang nak hak sanggup nak bawa, nak buat Nabi pergi di kampung dia, nak sebar ke agama, tak ada. Dan Nabi mari hijrah pada Taif. Bila pada hijrah pada Taif ini ada pembesar-pembesar Taif ini tiga orang. Nah, mari jumpa, tak ada biar sanggup seorang habuk. Lepas pada tu bila dah mari saat itu, suruh budak pakak, yo suruh budak. Budak cuek alio lah. Nabi lalu cuek alio, pegang batu. Nabi mari dua orang saja, iaitu dengan Zaid bin Thabit bin Harithah. Zaid ni iaitu anak angkat Nabi. Masa tu jadi anak angkat Nabi, sepanjang anak Nabi lah. Tapi masa tu tak ada turun lagi ayat yang mengharamkan tak ada ayat lagi mengharamkan tabani ke panggil anak akak. Dah. Jadi masa tu Zaid bin Harithah ni jadi anak akak Nabi dua kata tu. Suruh budak pegang suluka Nabi. Dah habis kau kaki-kaki berdarah. Dah. Berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi klik daripada Taif saat ni itulah. Gi berhenti satu tempat. Nah, okey masa Islam hari hijrah Taif ni seorang aja. Adas. Nah, nama Adas. Nah, seorang tu yang masuk Islamnya. Lepas tu pula di situlah malaikat tawar Nabi nak ambil bukit Hamah. Fok-fok Taif ni tak reti sangat. Tapi Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka tu suruh hidayah. Tiba-tiba nak ayat Fok Taif ni, bila Nabi berdoa selepas pada tu banyak fok-fok Taif ni jadi orang Islam, jadi tinggi Bani Tamim. Nah, fok-fok ni mari sini belaka, fok Bani Tamim. Dan fok ni ada seorang masuk Islam terakhir lama dah. Orang panggil orang perang tak salah ni ada dua. Pertamanya Khalid bin Walid, yang dua Qaq bin Amr At-Tamimi. Nah, fok ni dua orang ini orang perang tak salah. Nah, perang lagu mana tak salah? Umar At-Tamimi Qaq bin Amr At-Tamimi. Dia pergi dengan raja Parisi panggil masa tu pergi raja. Nah, apa tu Khalid bin Walid mari tolong saya ngerapat benar. Nah, ni nah apa peristiwa sejarah yang berlaku pada masa nah dulu dan daripada di sinilah. Nah, apa ni di Taif ni lah. Jadi tenaga dan buat rembadan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah lebih kuat lagi berdakwah. Nah, tak ada Nabi dulu kan Tuhan Yesus ama ala rasul illa al balagul mubin. Wahal ala rasul illa al balagul mubin. Semua saat itu Nabi ni tak ada tempat hak tak luar yang gi belako dakwah.
Gi cari semua mubin tu mana nyata bi. Tak ada umur ke Nabi tak gi. Gi belaka kerja agama. Nah, sehingga boleh milik hati-hati orang nah apa ni orang Madinah dan semua lah. Sehingga siapa hari ni. Nah, masa Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam ada orang hok masuk Islam masa 124,000. 124,000 ada 8,000 hok boleh jadi besar, hok boleh jadi huana orang panggil. Dok sebar seluruh dunia ni. Dan orang tinggal 1,500. Lepas tu pula, hak lebih lagi tu 5,000 lebih. Terdiri daripada orang-orang yatir lah. Tersebar di seluruh dunia, bawa selagi institusi ni. Dan kita ni alhamdulillah lah, bersyukur lah. Kerana kita dapat dah jadi orang Islam. Dengar tak ada letih penat ke apa. Beranak tu baik chair kita, tak yah kita. Tak yah kita tu Islam dah. Nah, macam tak kau tak jadi pol lah ni. Fak kita ni pagi-pagi tak tu baik. Abang tabak nama. Nah, kalau kita tak ada jadi Islam lah. Sebab tu insya-Allah sinilah tepatnya dikebumikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dia sebut radhiyallahu anhuma kerana ayah dia tu Abbas, pak saudara Nabi. Dah masuk Islam juga. Abbas ni dia duduk di Mekah yang tak ada hijrah lalu. Tapi kata setengahnya dia adalah bab besarnya duk hantar berita hatta kepada Nabi nak ukur Mekah nak apa semua dia. Dah sepuluh hantar Nabi di Mekah lah. Ya sembunyi kat Islam dia. Nah, itulah lebih kurangnya. Dan daripada Abdullah bin Abbas inilah. Nah, ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu tafsir ni melalui Abdullah bin Abbas. Kalau hadis ke Abu Hurairah. Itulah lebih kurangnya. Nah, apa ni kita boleh royak dah insya-Allah kita pergi salat sikit. Nah, di sinilah kata kubur dak. Tak boleh masuk belakang dak ke? Najah, tak boleh ke? Tak boleh dah. Insya-Allah, Boleh masuk ke apa? Dari KL dah tadi kita nak wi Maya nak sini. Maya juga kita nak shopping. Dah, insya-Allah. Nah, kita pergi salat sikit dah. Dah sinilah. Kita wis salah sikit. Dia ada seorang lagi kubur sini dia ada Abdullah bin Abbas, patu Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni dia panggil dia anak Sayyidina Ali mok lain. Dah ya mok lain. Mok Abdullah apa ni Sayyidina Ali ni ada Hasan Hussein. Dia mok lain. Bila mok lain saat ni tu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya tak ada buah Ali nak tukar. Takut tukar dengan Hasan Hussein. Ya buah bin mok. Mok Hanafiyah ni mok dia. Nah, tapi dia buka apa ni. Oh sungguhnya. Nah, Sayyidina Ali lah. Sepas Fatimah mati. Nah, Fatimah wafat. Lepas Nabi wafat ni 3 bulan. Nah, bila Nabi wafat 3 bulan, maka Siti Fatimah wafat pula. Jadi itulah. Lebih kurang. Dan insyaAllah kita selagi kita semaya sunat, kalau tak semaya tuha lagi, semaya tuha sunat tahiyatul masjid. Nah, bila kita masuk masjid, dan Nabi sebut idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila kita masuk masjid, kita semaya 2 rakaat paling kurang. Nah, iaitu semaya tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tak ada semaya tuha masih 2 rakaat. Nah, semaya tuha ni besar. Nah, kita jangan tinggal kerana Nabi besar. Nah, Abu Hurairah dah sebut awsani khalili bithalath. Abu Hurairah kata, pesan oleh kekasihku Nabi ni dengan 3 perkara. Iaitu, an asuma thalathata ayyam min kulli syahr, bahawa aku puasa setiap bulan 3 hari, wa an utira qabla an anam, dan aku semaya witir sebelum aku tidur, wa an usalli rak'atayid duha, dan bahawa aku semaya 2 rakaat duha. Nah, itulah. InsyaAllah kita wisalai sikit sini lah. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Assalamu alayka ya Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhum. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Insyaallah itu saja. Dan kita sini juga lah Syekh Daud seorang lagi. Nah, sini juga Syekh Daud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Syekh Daud bin Abdullah. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum
al-afiyah. Assalamu alaikum ya ahlad diyar min al-muslimin wal muslimat. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Insyaallah dah. Itulah kita wisalah dah kepada ahli kubur yang ada di sinilah banyak sino semua sana itu. Tu yo duk dalan ulah ni dulu dia mau tak boleh masuklah. Dan ni tak boleh masuk dah. Boleh masuk? Masuk mana? Sini sini boleh masuk sini masjid ya buka tudah ni. Ki masuk sini orang Tina. Orang Tina masuk sebelah tulah. Nah. Insya-Allah kita wuduk ni mek di mana itu tak pasti. Medan. Jambe ada tak? Ada jambe. Ah, mau ajakkan kau. Satu. Tak satu. Harih di mana kau ya? Harih tu pen. Eh? Tu pen. Tu jambe aja. Oh tu. Ah tu. Okey. Ada lagi eh maya. Dah ni lah. Ada masjid. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nak kena harih ni, harih kecek lah boleh. Sikit-sikit. Reh, reh. Reh. Kita nak masuk bilik ais dah. Harih kecek lah boleh. Alah nak katuk. Tunggu, okey. Alhamdulillah siapa nak mari umrah saya gati dia telah masuk bilik ais dah. Babo kau hong nam. ก็ ใคร ต้องการ ฝาก อะไร เดี๋ยว comment share ได้ แล้ว ก็ เดี๋ยว Abdullah bin Hanafi Muhammad bin Hanafi Muhammad Nisbah ke me ของ ke Nisbah me ke bahwa saya tidak salah กับ chat chat นะ Syamil Hong lagi Guri tembok Tahu gak? Tanahnya kasar sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak duduk di Madinah Taif. Saya Ihsan. Ihsan dari Kedalamo Jala. Itu saya ni Jala. Jala juga. Kakak duduk di Taif. Mari ngegrup Barakah Travel lah. Betul. Kayak dari Taif, Madinah Taif, udaranya sejuk ni. Dalam 20 degree lah. Mari ziarah hari ni, ziarah kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waktu juga nama kapo sahabat saya lagi. Anas. Anas lah, waktu
boleh mari umrah nak ke mana? Oh, alhamdulillah boleh mari umrah dah tu haji pun mari. Bukannya semua orang yang boleh mari juga dah. Tu haji pun mari gada-gada alhamdulillah. Betul. Kalau orang nak mari tu nampak ada ada kuasa, waktu ada peluang, ada ada nasib lah tu hai nak jemput mari. Boleh hubung dengan Ustaz Allah pun boleh eh. Dengan syarikat Barakah Travel pun boleh eh. Ada dalam Facebook tu terasa dengan Barakah Travel Intan Express. Oh, raja pun pertama kali lah mari di Tanah Rai ni. Masa gembira lah, alhamdulillah boleh tengok part-part sejarah, part-part yang penting sekali dalam agama Islam lah. Dua part. Ya. Ya, tak kenal. Mana? Sini ya. Apa tak? Assalamualaikum Bapak Abdullah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Best ini. Saya baru berkenal dalam kelas tengah dalam perjalanan ini. Dia mengajar. Mengajar mana, Sak? Mengajar kelas kelas jagung. Jagung. Nah, boleh jumpa. Saya buat di sini kan. Jumpa mana? Jumpa airport. Jumpa airport. Jumpa airport naga. Pertama kali boleh. InsyaAllah doa boleh mari lagi. InsyaAllah lah semua. Ya tak kisah lagi, doa boleh mari. Alah hidup kita orang Islam ni lah, insyaAllah boleh mari belakang. Kali. Ini saja nak masuk James dah. Nak tahu? Saya tak nak kena. Waalaikumsalam, insyaAllah. Ah, Haji Halim. Nama Hisham, nama Farid. Bukan? Ya, dia sebelah mana? Sebelah sebelah Sejid Wajinga ke? Sebelah Sejid Taimin Astar ke? Sebelah sini? Eh, naik bukit tu. Jalan tu tau naik bukit tu. Naik. Ah, sebelah ni. Sebelah Mahkabu. Sebelah Sejid Kelantan. Oh, Masya Allah. Tapi Abdullah pernah tengok. Dia start kat mana ni nak? Tengok di Facebook ke? Di mana? Duk mana Jawi? Jawi. Malaysia ke mana? Mak duk di Kelang Kajah. Oh, Kelang Kajah. Ayah orang Indonesia. Tapi dia su Facebook asal. Tapi di sini. Abdullah. Tapi duk asal tengok di Facebook asal. Facebook Abdullah. Saya duk mengajar. Masya Allah. Jawi. Dia dah asal. Terima kasih. Dah, sama-sama. Dah, ni kita nak pergi semaya dah. Dari masjid. Masjid Abdullah bin Abbas, insyaAllah. Itu FQ1. Itu eh sehari ni ya. Tadi klik dah. Start ya. Itu eh ni. Tak lama. Ah, tu nak gini tu? Ya. So, semaya sini dulu. Budi. Maya, dah lah. Buah lah ni. Atau Maya dah? Maya dah enak? Semaya dah? Ya, dah. Ini dah. Dalam masjid. Kita tahu. No, mik. Kasut boy. Mik, awak-awak sama. Eh. Awak-awak. Aku.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا سبحان ربي العظيم عظيم ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أكبر ربكم نجوب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات السلام عليكم جميعنا ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا العالمين لك عبد المجيد السلام عليكم الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله مكرم وصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأغنى يتيما فلا تقهر السلام على العالمين سبحان ربي العظيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم لكم بسم الله ربي العظيم وبحمده 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 بسم الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اللهم لا تضل صمد النبي فلا ربي العظيم وبحمد بسم الله ربي العظيم وبحمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي لا إله إلا هو اللهم أذهب عنا الهم والحزن اللهم أذهب عن الهم والحزن توكلت على الحي الذي لا يموت أبدا الحي الذي لا يتخذ كنا شريكون في المعاش لم يكن له ولجبنا فيه لا الحمد لله أنا له على مستي عبد الله بن عباس لا أكتب تنقى أتأسوبار ركب تو على مستي أنا لا منابا ini bangi gaha untuk geho nyetok bangi pak tok kro apa tu ge tu gaha yo gaha tu geho enteng ge ra kadu semaye deh semaye duha di waktu pagi alhamdulillah ya kita tengok lek sebelah mana nampak nampak bucu supo deh dan ni paling kok ni supo tu juga ini masjid insyaallah alhamdulillah kita boleh sampai di tempat tempat kesel itulah perkuliannya re tutup dah. Dek ngaji ni? Ya. Mukura lah. Dah ngaji lah. Kemari ni? Mau tanya dah makan dah. Ya. Kamu asal ni? Tanya. Hotel. Eh?
Masa. Masa. Tadi banyak ada kira kecil ada. Dah. Nama Abdullah bab Rafim bin Sabit bin Sa'labah. Rafim bin Sabit bin Sa'labah. Mana ni? Syekh Ahmad sini? Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Mekah. Syekh Ahmad Ahu. Syekh Ahmad sini. Nak pergi mana tu Sepian? Eh? Ya. Buka kereta lah. Ha, jumpa lah kereta. Gimana ni? Gitu. Ya. Kedah beli. Ha, kedah tu. Kenapa tu? Apa sini Sofia? Ya. Kenapa sini? Jadi su, jadi jual bakolah, jual warna kacau-kacau. Oh tu. Amuk kau sikit kan? Tahu dah. Dia tukar duit lah. Omong ke? Kita pergi tengok jalan. Kita pergi tengok nak. Nak-nak tempat jual. Tengok Pak Rak jual. Dah. Pak beli nama Behelo. Behelo malah nama Behelo. Kena kargo. Kargo. Kargo tak tahu lah ni. Dok. Eh? Tak beli lagi tak apa. Ini. Apa? Aku bakal lah. Lagi kita nak pergi makan nasi. Oh, ni tempat kedai tak eh. Mata'am. Oh, ni tempat jual. Dah nisai madu. Banyak dah. Dah belakang sini dah. Masya Allah. Assalamualaikum. Saya madu gapon asal Turki. Zed habatu sauda fi? Fi? Fi shufu. Saya madu. Oh madu ya di sumpah. Oh iya deh. Oh iya mana? Yaman. Yaman. Sider. Sider. Kam haza kilo. Kilo 150 ya. 150. Mulai madu Yaman. Kilo satu. 1 kilo 150. Ada zat habat barakas number 1. Number 1. Kam hanza? This half kilo 15. 50 ha? 50. Dia kif yani nashrab kif yani? Nashrab. Malaka saghira. Kul yawm. Ay. Boleh beli sini. Dah. Apa? Haza kam haza? Haza 50. Unit. Half kilo. Dah. Harta sada. Amni harta sada. Dah ambil ni. Dah. Dah okey ni. Haza makhlut ma asal bola. Makhlut ma asal.
لا هذا خالص يعني خالص بال صافي 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 وصل نانس كيف ليش نينه وصل ترى لما بقوله ترى سنا بلي سنا nak beli. Nih, apa tu saudak miok tu saudak dah. Kita nak beli rumah tu. Nak beli satu kapsul. Buat apa nak beli? Kodonya masih siap tak? Kopi. Apa ini mungkin? Bas. Apa kita ambil gas lah. Apa tu saudak? Oh, neng. Hati hati nak tanya ni. Kam harga? 10. Dok dah apa? Kita apa tu saudah ho? Kita start dah hakai ho. 50 ni mata. Dok beli hot white dok hakai ke? Kapsul tu 1000. Dok hakai ho mu go. Ada dah ambil. Berapa je? Ada. Watin wa zaitun. Watin wa zaitun wa tursinin. Wa hadhal baladil amin. Nak apa ni? Ya, akhi, apa tu saudak kamal? Wahid, tani. Oh, apa? Ha? Beli ya? Boleh hati muka sini, boleh hati. Eh? Dia hati muka sini. Dia sini sudah harus kena. Eh? Dah juara ke ni pada ini. Oh. Boleh zaman. Oh, di kita kosong. Berapa kan ini? Kan. Berapa kan ini ada? Hah? Bapak, itu bapak. Hah? Hah? Hanya, hanya. Kaceh apa kaceh? Berapa kaceh? Berapa kaceh? Bisa. Modi Yaman ni mulai. Mulai. Ini empat dulu. Empat. Pak Holing itu apa? Bukit Tole. Tetapi nak Yaman, Yaman boleh. Yaman ini. Yaman. Di sudah itu. Kena dah. Kena dah. Sibu ni mana? Ya sudah oke. Sudah mau sikit ya pakai sudut teh ya. Kok ni hot hot menyakit betul. Oh. Kok ni nyakit? Tuh. Ini saya madu yam. Kita beli les tadi. Iya, cakup madu, dicakup sama madu. Dah. Ada lagi. Oh, kolis, saya cuci. Oh, pakai sudu ya, atas sudu. Sudut teh. Sudut teh. Mulai ni. Karena buku mulai, awak lagi. Oh, nak jadi buah mana? Nak jadi buah tak pernah mohon. Tahu apa tu? Aku ni kuning apa? Kuning kuning. Aku ni kuning apa? Tahu. Aku ni kuning jadi buah. Kuning kuning. Ini apa? Halawiyat, esha ada. Ada halawiyat. Kam? Ada 25. Oh, mana? 20 ribu. 20 ribu. Tahu apa? Halawiyat esha ada. Sudah ali, mahal ni. Mahal, ya. Oh, dia mahal sudah. Jadi 1 kilo sih. Ada. Tapi supo, ya san. Sam, Margaret chip. Posto kamu lah. Halus, ni boleh supo. Mungkin salah dua. Hop, supo ngah mekoh kok lu, berkuai kok. Deh. Jauh cah tu. Tapi lewat nama. Asal apa kacau, itu supo ya, asal gor. Eh, mekoh, tak nak awak. Eh, jalan ni. Oh, itu pung deh. Dah tepung deh. InsyaAllah. Eh, kita dalam pula. Super, ada.
tengok daerah. Berapa tu? Berapa ni? Berapa sini ni? 10, 10 tak? 10 ke lah? Ya. Boleh, 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 boleh. Tak apa, ya tepat lah ni ya saya dah. Tak apa, tak apa. Beli ya. So, kira ngah. Dia kiranya tak akan beli po. Ning morning Samadu. Samadu apa tu? Ning Samadu Sidir Jabali. Apa? Apa ibu? Hah? Buat tu ya. Morning ni orang yang dalam pemikat ni kau ni. Tahu dah. Tahu. Pak Yaman ke? Yaman oh. Ani hak teh. Beli mana? Beli mana? Di kedai tu. Kedai ni. Buka hak sono nak pen supatullah. Okey. Tak kau lu. Tak sikit. Beda. Dua tu ya ni. Sekali tapi yo harga ke tahu wes iku dah. Dak 1500 dah dapat. Hak ni apa ni? Hak sungguh. Nak satu muka. Dah hak yo dua ka. Asira. Ha? 1500. 150. Lek sana tu tanya 150. Apa kita beli sibu? Bok lek Yaman sah. Ya 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 meme nama kita ada hak molek tapi hak ni kita rasa tak ai. Molek. Baik kita sah. Baik kita sah. Ini tak apa. Yo wi. Dah eh? Mari. Oh, kedah nak kedah ni? Oh, kedah. Dah berak pun baru pergi. Saat ni kedah, tunggu tanya ya tu satu himon tu. Dah apa? Tak beli wak klik ya, kerana bagian ni tak ada pun kita yang madu. Madu yang mulai. Ha, ada kak. Hambat kan? Hambat. Oh, kedah ya sungguh. Asal la chusmu Yamani hada? Si. Yamani. Yamani apa? Ha? Yamani. Aywa. Ismu su sedekah. Kam yani kilo. هذا زي يمني بس مو يمني هذا طيب كويس نمبر 1 بسم الله بسم الله سبحان الله اوه ضعه هو كويس نمبر 1 ضعه هو بابو سبحان الله كم كيلو كم كيلو 200 واتو انا تعوي حتى لي كنتم 150 عشان انا 150 Ah. Bravo. Dah. Yo. Moyo, lepas ni bagus. Ah, nah, Sidir Jabal. Nah, Sidir Sidir. Ana aku sekilo. Kam kam. Ha? Kam sa'at. Kam fulus. Anda kam. Ayo. Kam kilo ana. 150 sa? Apa? Azza jamaati. Dok madu yamen ni yo. Hadram. Hadram. Dok yo sidir ni yo soho lah. Ya mo 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 yamen. Tengok tu. Berapa botol? 150. Tu 200. 200 jua. Tapi kita yo kita kecil. Yo gor 200 ya. Kita minta dia. Abdul Rahman ya Abdullah. Ya Muhammad. Ini 200. 200 ni. Lah beli, umur Sidro. Dari rumah berapa kita nyakit? Kita nak kubat kita. Ini dia panggil madu. Madu Sidr. Kalau kita beli di dia nunggu mahal kok ni. Di sini ya. Engkau dah. Engkau dah. Dah. Mas ini. Kok ni mahal gini sih 150. Kamu kilo. Kilo coba kilo mana? Mana? Kilo.
كم الكيلو؟ هذا نص ثاني أرخص. وين عبد الرحمن؟ كيلو؟ أيوة. حط على البيض. حط على البيض. دف قاعد دف رتن يا انا في يمن الثاني في يمن غير هذا لا يمي ايش اسمه هذا يمني خاص يمني لا مهم عشان كل حرام ايوه هذا بس مو طيب كويس بس يمني كويس طيب هو اطيب من هذا ولا ايش يعني اليمني جبل هذا يمني جبل يمني اصلا كم يمني 300. How much? Yang mahal tu. How much? 5,000 ada. Kok yang mana tu? 300 ringgit. 1 kilo, how much? 1 kilo. Ada 150. Hah? Ada 150. Kosa? Baik. Bismillah. Bismillah. Asal kif haram. Ayo. Syahal, Antaban. Syah, Thailand. 1 kilo, how much? 16 16 16 tengok dah tak putus lagi nombor kita putus nombor kita putus nak main bukit tu tak jadi gini tak dah gini tak dah 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 makin ceruk ceruk eh 16 or 60 nak sabar kita wajah kita 16 nebulah Nebulah 16. Nebulah 16. 16 nebulah. 16. 16. 16. 16 nebulah. 16. 16. 16 nebulah. 16 rak. Itu yang aku khusus ni. Salah tu miasa. Tak apa. Itu ambil sama kita. Itu yang nak buat tu. Kalau hak. Sekejap. Rumah boleh jari ke atas je pun. Rumah 700 sampai atas. Dah. Bukan atas. 300 kita beli naik ke takon. Tak ada mahu jual ambil mana. Kalau ditak takon ambil ni? Ada. Hak nung namu. Dia mahu ambil di hak boh saka. Wih madu ambil saka boh tu. Di pokok kabi, kok kapro. Begok, begok. Eh? Tak. Mana? Bila? Minyak tu eh? Oh, minyak. Di sana, sana. Sini buat dah. Tak ada mana. Kalau himo. Apa? Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kau yang main juga tu, juga tu sekali, juga ibu. Jodoh lima ibu, makan lima ibu. Tapi, ah sudah dah, tapi. Beli bagai dah ke tak apa. Okey. Tapi kena buku molek. Nak lek kecoh. Tak molek. Mana tu? Kamu kan? Arba? Ada ni?
InsyaAllah. Ada hadiah. Eh, syukran lakum. Syukran. Ya bodoh juga hadiah. Ini kerja habis. Apa? Ya. Apa isi? Apa isi? Ya masa fisa. Ha. Waktu 1005. So. Nampung ho bukit zaman ni so hodang. Ada hodang lagi terlalu yo zaman ni. Nomor satu di dunia. Ni saya madu yo. Di angkrit. Dia tag angkrit oleh 5000 sekilo. Bahan ni murah ha, 200. Bukit lah tidak apa kita beli hok 5000. 500 riyal ni dak sini. Ya kisen macam masalah kan. Ayo. Eh, syam. Lazim amal. Syukran lakum ya sidi. ادعو لنا ان شاء الله بالسلامه حسن ان شاء الله حسن شكرا لكم ها ما دو 150 يا وقت وها تو نعم ابو apa itu beda luar oh beli ho sewa di bukit Yaman yo tak ada mau kita Yaman duk sini lah. Tomo. Ah, ni. Atau email kita dah. Siap-siap nak tengok tu email kita tak bagus dah. Ah, ni orang DP saja ni. Ni orang DP besar ni. Ah, fofo besar saja ni. Ah, usu. Sawo. Sungai. Ah, tu dia. Oh, alhamdulillah lah boleh kenal Datuk Eh ni. Alhamdulillah. Jangan gagal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada ya, katuk dulu.